Hai hai semuanya, selamat datang di channel Cara Belajar Online. Perkenalkan, nama saya Rati Saswina Bila Putri, biasa dipanggil dengan Rati, dari kelas 9B nomor absen 24. Di sini, saya akan menjelaskan tentang struktur lapisan bumi. Tonton sampai habis ya. Bumi merupakan salah satu planet dari tata surya yang berada dalam bagian dari galaksi Bima Sakti. Susunan kimia bumi merupakan planet ketiga dari susunan planet yang ada di tata surya ini. Bumi memiliki lapisan struktur berlapis-lapis sampai kepada inti bumi yang disebut dengan core. Dengan diameter bumi sebesar 7,926 mil, bumi memiliki setidaknya ada 4 lapisan bumi yang menjadi penyusun bumi yang saat ini kita tinggal di atasnya. Planet bumi ini memiliki 4 jenis lapisan, yaitu 1. Kerak bumi, 2. Selimut bumi, 3. Inti luar, dan 4. Inti dalam bumi. Pengertian struktur lapisan bumi. Struktur bumi adalah susunan atau lapisan pembentuk bumi. Struktur bumi terdiri dari banyak jenis material. Struktur bumi bagian dalam terbagi dalam beberapa lapisan, seperti halnya sebuah bawang. Bumi secara umum terdiri dari beberapa lapisan, yaitu bagian paling atas disebut lithosphere atau crust. Lapisan di bawahnya adalah asthenosphere atau mantle, dan yang paling bawah adalah inti bumi. Bagian dalam dari bumi dapat diketahui dengan mempelajari sifat-sifat fisika bumi, yaitu dengan metode geofisika, terutama dari kecepatan rambatan getaran atau gelombang seismik, sifat kemagnetan dan gaya berat serta data panas bumi. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa bagian dalam bumi tersusun dari material yang berbeda-beda, mulai dari permukaan bumi sampai ke inti bumi. Struktur lapisan bumi. 1. Kerak bumi. Kerak bumi adalah lapisan terluar bumi yang terbagi menjadi dua kategori, yaitu kerak samudra dan kerak benua. Kerak bumi dan sebagian mantel bumi membentuk lapisan litosfer dengan ketebalan total kurang lebih 80 km. Temperatur kerak meningkat seiring kedalamannya. Pada batas terbawahnya, temperatur kerak menyentuh angka 1100 Celsius. Kerak dan bagian mantel yang relatif padat membentuk lapisan litosfer karena konveksi pada mantel bagian atas dan astenosfer. Litosfer dipecah menjadi lempeng tektonik yang bergerak. 2. Mantel, selubung bumi atau biasa disebut mantel bumi, ini merupakan lapisan yang menyelubungi inti bumi dan merupakan bagian terbesar dari bagian bumi sekitar 83,2% dari volume dan 67,8% dari keseluruhan massa bumi. Terdiri dari material yang berfase cair, seiring pula selubung bumi disebut sebagai lapisan astenosfer. Pada lapisan ini, tempat terjadinya pergerakan-pergerakan lempeng-lempeng yang disebabkan oleh gaya konveksi atau energi dari panas bumi. 3. Inti. Inti bumi terletak mulai kedalaman sekitar 2.900 km dari dasar kerak bumi sampai ke pusat bumi. Inti bumi dapat dipisahkan menjadi inti bumi bagian luar dan inti bumi bagian dalam. Batas antara selubung bumi dan inti bumi ditandai dengan penurunan kecepatan gelombang P secara drastis dan gelombang S yang tidak diteruskan. Struktur lapisan bumi berdasarkan susunan kimia. 1. Atmosfer. Lapisan atmosfer adalah lapisan udara yang membungkus planet ini dengan ketebalan lebih dari 650 km. Lapisan ini disusun dari nitrogen sebesar 78% dan oksigen sebesar 21%. Atmosfer juga dibagi menjadi 5 lapisan, yaitu troposfer, stratosfer, mesosfer, thermosfer, dan eksosfer. Troposfer adalah lapisan yang paling dekat dengan permukaan bumi, jaraknya sekitar 0 hingga 15 km. 2. Hidrosfer. Hidrosfer merujuk kepada lapisan air yang berada di permukaan bumi. Artinya, lapisan hidrosfer meliputi samudra, lautan, danau, sungai, air, tanah, serta uap air. Bisa dikatakan hidrosfer adalah komponen air bumi.
Hidrosfer adalah jumlah total air di sebuah planet. Hidrosfer mencakup air di permukaan planet, di bawah tanah, dan di udara. Hidrosfer sebuah planet dapat berupa bentuk cair, uap, dan es. 3. Litosfer. Litosfer adalah lapisan kerak paling luar yang terdiri dari batuan. Litosfer adalah lempeng yang bergerak sehingga dapat menimbulkan pergeseran benua. Secara harfiah, litosfer adalah lapisan bumi yang paling luar atau biasa disebut dengan kulit bumi. Kata litosfer berasal dari bahasa Yunani, yaitu litos artinya batuan dan sphaera artinya lapisan. Litosfer yaitu lapisan kerak bumi yang paling luar dan terdiri atas batuan dengan ketebalan rata-rata 1200 km. Litosfer adalah lapisan kerak bumi yang paling atas yang terdiri dari batuan. Umumnya, lapisan ini terjadi dari senyawa kimia yang kaya akan SO2. Dua bagian litosfer. 1. Litosfer atas merupakan daratan dengan kira-kira 35% dari 1/3 bagian. 2. Litosfer bawah merupakan lautan dengan kira-kira 65% atau 2/3 bagian. 4. Biosfer memiliki arti lapisan hidup yang merujuk kepada lapisan yang dapat dihuni oleh makhluk hidup. Biosfer mencakup daratan, air, udara, dan interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Biosfer adalah sistem kehidupan yang paling besar karena terdiri atas gabungan ekosistem yang ada di planet bumi. Biosfer dapat diartikan juga sebagai bagian luar muka bumi yang mencakup udara, daratan, dan air, dan memungkinkan kehidupan serta proses biotik berlangsung. Biosfer dapat diartikan juga sebagai keseluruhan ekosistem di bumi, meliputi semua bagian bumi yang mengandung kehidupan, terdiri dari komponen biotik yang berinteraksi dengan lingkungan, abiotik yang merupakan bagian dari atmosfer, hidrosfer, dan litosfer. Segitu saja penjelasan dari saya tentang struktur lapisan bumi. Terima kasih telah menyaksikan sampai habis dan sampai jumpa.